Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menentukan luas sanggah atau merancang. Sebelumnya saya akan memberitahu dulu definisi daripada sanggah atau merancang gitu ya. Jadi sanggah itu adalah kumpulan dari beberapa pelingih yang terfokus pada satu media, itu namanya sanggah. Nah, kalau isi daripada sanggah itu namanya pelingih ya. Seperti Tugu misalnya, Gemulan, Padmo, Taksu, itu pelinggih ya. Jadi ketika itu berkumpul dalam satu media, itu disebut sanggah atau merancang. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan luas panjang kali lebar merancang itu tersendiri. Jadi dalam penjelasan saya ini tentu saya mengusung atau mengacu atau referensi dari yang pertama Astabumi, Astokosalo, Astokosali, Semapto, Prekempo, Logika, dan juga Estetika. Seperti apa atau bagaimana penjelasnya, nanti saya akan jelaskan dengan gambar, okay? Sambil menggambar agar semeton lebih mudah memahami. Untuk itu, silakan jika berkenan, silakan like, silakan subscribe, dan kemudian share atau bagikan. Nah, jika ada pertanyaan, misalnya kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar atau bisa japri yang di WA ya. Ini di atas layar ya. Sudah saya tampilkan nomor WA saya, nomor pribadi ya. Langsung saja ditulis di sana ya. Kalau tidak di kolom komentar video ini. Baiklah, teman-teman semuanya. Nah, jadi saya akan menjelaskan ini lewat gambar. Kita langsung ke komputer. Oke, yuk kita ikuti. Baiklah, kita sekarang sudah di depan komputer dan aplikasi juga sudah terbuka. Kita mulai saja. Nah, jadi pertama-tama kita analogikan ya, kita contohkan kita akan membuat merajan di pekarangan rumah kita ya. Membuat merajan di pekarangan rumah kita. Jadi saya akan buatkan pekarangan rumah dulu. Ini anggap saja ini pekarangan rumah kita ya. Di sini kita akan membangun merajan seperti itu. Nah, jadi pekarangan kita itu kita umpamakan, saya akan warna dulu ya pekarangan kita biar lebih jelas. Nah, jadi kita umpamakan bahwa pekarangan rumah kita itu berposisi di utara jalan. Nah, saya buatkan tanda kompas dulu karena di utara jalan. Jadi saya buat tanah dulu ya. Kita asumsikan, nah ini tanda panah. Kita asumsikan bahwa ini adalah utara ya. Nah, saya akan buat U dulu karena utara patokannya. Nah, U ini artinya utara. Tanah panah ini artinya menunjukkan. Nah, jadi saya akan buatkan jalan karena rumah ini berposisi di utara jalan menghadap ke selatan. Nah, karena kita akan membuat ini nanti merajan ya. Oke, saya warnai saja biar lebih jelas. Kita membedakan mana jalan dan mana pekarangan. Nah, ini sudah jelas ya. Ini adalah jalan, ini pekarangan kita. Nah, di pekarangan kita lah ya akan membangun merajan. Bagaimana caranya menghitung panjang kali lebar merajan? Nah, atau barangkali kurang luas ya pekarangan kita. Anggap saja segini. Oke, anggap saja begini. Jangan akan tambahkan ya. Saya akan tambahkan saja. Jadi ini oke, ini adalah pekarangan kita. Di sini kita akan membuat merajan. Ini utara ya, ini selatan, ini barat dan ini timur. Bagaimana cara menentukan luas merajan? Nah, jadi di analogi ini saya akan mencontohkan bahwa kita akan membuat sanggah keluarga, merajan keluarga ya. Secara umum sanggah keluarga itu terdiri dari apa ya? Ada pelingih pengelurah, ada kemulan, ada padmo, taksu, dan juga piasan. Itu secara umum. Itulah yang akan kita bangun.
Untuk menentukan panjang kali lebar merajan, itu ada dua hal yang sangat prinsip yang kita miliki, yang harus kita ketahui ya. Dua hal prinsip. Apa itu dua hal prinsip? Yang pertama, ketika media untuk merajan itu sangat memadai, artinya memungkinkan mengakomodasi semua kebutuhan pelingih yang tadi. Nah itu artinya lokasi merajaan kita itu memungkinkan, memadai untuk mengakomodasi pelingih Taksu, Kemulan, Padmo, Piasan, Penglurah, mampu itu mengakomodasi. Nah, artinya yang menjadi acuan adalah besar pelingih. Nah, masing-masing besar, panjang kali lebar masing-masing pelingih itu. Itu adalah acuannya ketika kita memiliki area sanggah atau area merajaan yang memadai. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, ketika kita memiliki area merajan yang terbatas, misalnya cuma segini, ini sudah mentok. Nah, ini sudah mentok. Bagaimana cara menentukan luas merajan? Ya, gak usah ditentukan lagi. Luas merajannya, anggap saja luas ini 3x2, seperti itu. Ini sudah mentok. Kenapa mentok? Mungkin di sini ada bangunan, mungkin di sini sudah ada bangunan, itu mentok. Jadi tidak usah ditentukan lagi luas merajannya. Nah, jadi untuk hal ini kita harus menentukan besar pelingih. Nah, berbeda kan kembali besar pelingih sesuai dengan media yang kita miliki, sesuai dengan area merajan yang boleh kita apa ya akan kita bangun, ya, akan kita isi pelingih. Tentu kita harus menghitung sekarang secara profesional, agar merajan itu posisi atau tata letaknya profesional, semua terakomodasi dan juga sesuai dengan pakem. Nah, seperti itu. Ada dua hal prinsip. Nah, semeton yang mana? Prinsip yang mana? Yang mana dimiliki? Apakah posisi atau area ini yang terbatas atau yang tidak terbatas, yang memadai? Saya akan menganalogikan yang pertama, anggap saja terbatas ya. Bagaimana caranya? Anggap saja tidak terbatas, maksudnya memadai ya. Saya akan contohkan prinsip pertama tadi. Dari mana mulainya? Ketika kita mempunyai area merajan yang memadai, itu mulainya adalah dengan mengetahui ukuran masing-masing pelinggih itu. Berapa ukuran kemulannya? Berapa panjang kali lebar padmonya, berapa panjang kali lebar pengeluar, itu harus diketahui dulu. Nah, kalau itu tidak diketahui, jadi kita tidak bisa menentukan luas seperti itu. Nah, dengan tentu dengan acuan ukuran referensi Asto Kesalo, Asto Kesali, Semnapto Prakempo, Asto Blagodo, Asto Bumi, logika dan juga estetika, itu acuannya, rujukannya ya. Nah, sekarang kita akan menentukan luas merajan ini karena kita memiliki media yang memadai. Pertama apa? Kita menentukan tembok dulu ya. Nah, tentu di tembok ini anggaplah sisi utara ya, karena ini ada utara ya. Sisi utara kita tembok dulu. Sisi timur kita tembok dulu berapa? Kebutuhan tembok itu pondasi tembok adalah 30 cm. Oke, saya akan buatkan 30 cm. Sisi utara dan sisi timur dulu ya. Nah, ini 30 cm, titik 30. Mana ini? Titik 30, ya, 30 cm. Nah, ini sekarang kita mempunyai 30 cm. Oke. Saya akan warnai biar jelas, oke. 30 cm ini anggaplah ini adalah pondasi. Pondasi ya. Mana warna pondasi ya? Ini warna pondasi anggap batu ya. Oke, anggap ini batu untuk pondasi. Di sini kita akan bangun sanggah atau merajan ya. Nah, berapa luasnya? Tentu acuannya apa tadi? Acuannya itu adalah besar masing-masing pelinggih. Jadi kita harus mencatat. Silakan ambil pulpen, ambil kertas ya. Silakan dicatat ukuran standar ya, karena kita akan membangun pelinggih apa ya? Padmo, Kemulan, Penglurah, Taksu, Piasan. Itu akan kita bangun di sini. Nah, sekarang itu harus kita ketahui dulu fisiknya. Ukuran fisiknya berapa? Kan yang panjang kali lebar padmo. Kalau secara umum saya sampaikan, panjang kali lebar padmo itu adalah
Kalau panjang itu adalah 125 umum ya. Oke, buat orek-orek saat padmo ya, panjangnya ke depan ke belakang itu 1.25. Lebarnya biasa berapa biasanya? Biasanya itu lebarnya adalah 1 meter. Lah, ya oke, 1.05 lah. Lah, 0.5. Nah, ini panjang lebar padmo ukurannya. Nah, ini harus dicatat di kantong terlebih dahulu. Nah, biar jelas akan saya puspul saja berapa 5 cm ya. Oke, ini kita sudah mempunyai padmo. Saya mop agar mudah nanti saya grup ya. Agar mudah dimuk dipilahkan. Nah, ini sekarang kita sudah punya ini padmo dulu ukuran ya. Kemudian kemulan sekarang. Berapa ukur kemulan? Kita cari tahu. Kita cari tahu sekarang kemulannya berapa ukurannya. Oke. Biasanya standarnya kemulan itu 145. Nah, ini saya buatkan angka 145. Itu titik 45. Nah, ini saya buatkan saat itu titik 45. Kita sekarang sudah mengantongi bataran kemulan ya. Ini bataran kemulan. Oke, saya akan puspul 5 cm saja biar lebih jelas ya. Nah, ini kemulan. Atau biar lebih jelas lagi, saya akan kasih tanda aja bahwa ini adalah kemulan. Nah, rongnya ini 3 ya. Kemulan itu rong dulu ya. Nah, ini saya akan grup biar mudah dipindahkan. Nah, ini kemulan sudah punya ya. Sekarang apa lagi? Penglurah tertunggu ya. Berapa biasanya standar ukuran penglurahnya? Yang standar ya. Kalau standar penglurah atau tugu itu 125 kali 95. 125. Oke, 1.25. Nah, ini. Kemudian lebarnya berapa? 95.95. Bentar. Ini akan saya gabungkan sekarang biar menjadi kotak ya. Nah, ini sudah kotak ya. Kemudian saya puspul lagi berapa biar jelas lagi 5 cm. Oke. Back dulu titik 05. Nah, ini jelas kan? Kemudian saya grup biar bisa di move dipindahkan. Padmo sudah, kemulan sudah, tak apa ya? Penglurah sudah. Sekarang tugunya berapa? Taksu maksudnya ya. Kalau taksu itu sama dengan tugu. Oke, kita buat. Atau kita copy saja ini. Biar kita copy saja. Saya copy aja nggih. Copy. Nah, ini kita punya tugu. Apalagi kita bangun piasan. Oke, piasan itu standarnya kalau di desa itu untuk bataran piasannya anggap saja 360 ya. Itu umum standar. Nah, ini saya akan buatkan 3 meter 60 batar ya, bukan sako ya. Batar ya. Karena acuannya untuk saya ulang, benar enggak 3 meter 60 ini? Oh, benar. Ini 3.60. Benar enggak ini ya? Oh, benar. Nah, ini bataran piasan. Karena acuan untuk menyusun tata ruang itu, menentukan tata ruang itu adalah bataran, bukan sako ya. Sekarang saya puspul 5 cm biar lebih jelas. Nah, ini piasan kita sudah punya. Saya akan grup ini. Kita grup, make grup. Biar mudah dipindahkan. Nah, ini ukurnya sudah kita kantongi, sudah kita ketahui orek-orek tadi ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini, sekarang kita menentukan posisi tata letaknya sesuai dengan astrokosalokosali ya. Nah, biasanya secara umum sesuai dengan rujukan referensi ya. Referensi astrokosalokosali itu jarak di belakang ya dari tembok untuk membangun pelingih itu ya, mesin-mesin pelingih itu adalah umumnya 3 tampak kaki. 1 tampak itu berapa? Umumnya 25 cm. Walaupun ada 24 cm, ada 25 cm, ada 26 cm, itu tergantung langsing lanyar pemilik owner ya.
anggap aja untuk memudahkan 25 cm. Satu tapak kaki itu adalah 25 cm. Jika diterjemahkan dalam bentuk meter ya, 25 cm. Jadi sesuai dengan rujukan Asto Kosalo Kosali, Asto Bumi, Semapto Prakempo, Asto Blegodo. Jadi rujuknya itu adalah dari Asto Waro. Tiga tampak Sri Indra Guru jatuh di guru. Nah, karena umumnya itu dengan ya apa ya secara logika dengan jatuh di guru atau di tiga tampak itu sudah memadai, sudah memungkinkan kita untuk mapado ngilen niatnya, itulah kita pakai ya. Jadi 75 cm dari jero tembok itu barulah mulai kita membuat sanggah. Mana 75 cm kita akan buatkan. Nah, ini tanda dulu ya, kita buatkan 75 cm. Tiga tampak. Titik 75. Nah, ini udah kita punya ini batas belakang linggih ya, akan saya warnai. Nah, anggaplah ini warnanya ya. Ini batas ke belakangnya. Tiga tampak ya. Biasanya ada yang menyebutkan tiga tampak sampel atau tiga tampak sampel ngandang, tiga tampak ngandang. Jadi menurut saya kalau memang sudah cukup dengan tiga tampak, gak usah diisi ngandang lagi, gak usah diisi sampel lagi. Kenapa? Kalau menurut pandangan saya secara logika, jika dengan tiga tampak itu sudah cukup, karena kita acuannya adalah Asto Waro, Sri Indra Guru, Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Jadi hitungan tampak itu, hitungan anganang itu memang tidak ada. Di sisi lain ada yang menyebutkan bahwa anganang itu sebagai bentuk pengurip. Jadi menurut saya kurang pas. Pengurip, apanya yang diurip? Kalau hitungan Asto Waronya tidak mengah, tidak mungguh atau tidak apa ya, tidak ada anganang itu dengan alasan ngurip, sebagai pengurip. Lah, kalau pengurip itu kan Banten atau Pokaro. Ini kita kan membangun fisik. Tidak ada mengurip gitu istilahnya ya. Kalau memang dianggap cukup. Kalau dianggap tidak cukup, kurang lagi sedikit ditambahkan lagi ya tampak. Ya itu benar, tapi alasnya bukan ngurip. Nah, itu ya. Kalau memang sudah dianggap cukup, kita cukupkan. Kalau dianggap perlu, kita tambahkan lagi ya tampak. Artinya itu adalah sebuah kebutuhan di mana perlu. Kalau dia nggak perlu, oke. Kalau tidak, tidak apa-apa ya. Alasnya bukan ngurip, karena yang ngurip ini bukan tampak Banten Upokaro yang ngurip seperti itu. Nah, jadi kita simpulkan bahwa di sini 75 cm. Oke, kan saya garis ya. Ini 75 cm. Menangkanya ini angka 75. Ini sudah melalui proses penghitungan komputerisasi ya. Kemudian temboknya tadi berapa ya? Kalau temboknya tadi itu 30 cm. Kebutuhan untuk tembok ya. Nah, ini kita yang sudah kita kantong, yang penting kita sudah punya ini. Nah, ini sudah kita punya, kan saya kasih angka sekarang. Jadi angka ini sudah melalui tepat sekali. Nah, ini dia. Tepat sekali komputerisasinya sudah sangat benar ini ya. Saya akan kasih angka sudah. Ini angkanya. Nah, ini 30. Jelas ya? Nah, ini jelas 30 cm. Kita sudah punya 2 poin sekarang. Sekarang kita akan meletakkan pelinggihnya. Karena batas ke belakangnya sudah kita akan tahu nih, 75. Tiga tampak, nggih. Oke, pertama-tama kita susun sekarang padmonya. Mana padmo? Ini padmo tadi ya. Dengan ukuran 125 ya kali 105. Sekarang saya akan pindahkan padmonya ini. Saya move. Kita taruh di sini. Nah, sekarang kita tentukan menghadap ke mana padmonya ya. Kalau yang ideal proporsinya bagus itu nyudut ya. Oke, kita simpulkan sudut saja ya. Kita sudutkan padmo ini menghadap ke sudut. Oke, ini ya 45 derajat. Nah, ini sudut. Kita taruh batas ke timurnya ini. Kemudian batas ke baratnya ini. Pas ya. Nah, seperti ini kita baru punya padmo.
Kemudian sekarang kita menentukan apa ya, taksu lah. Di baratnya Padmo itu taksu ya. Ini kita akan bangun taksu. Kita akan buat garis batu dulu. Nah, karena ini bagian terluar ya. Bagian terluar, jadi membuat garis bantu dulu. Nah, ini lurus ya. Dicurunya artinya lurus. Mana taksunya? Ini taksu ya. Jadi taksu itu menghadap kemana? Taksu itu menghadap ke selatan. Kita pindah, kita geser sekarang. Kita hadapkan ke selatan ya. Pindah lagi. Oke. Nah ini taksu. Berapa jarak taksu? Oke, ke belakangnya dulu ya. Nah, ini ke belakangnya pas lah. Nah, sejajar ya. Berapa jarak taksu itu dari Padmo? Itu kita anggap kalau secara umum 75 cm. Tiga tampak ya. 75 tiga tampak. Nah, ini agar atapnya tidak berimpit nanti. Setelah taksu apa lagi ya? Habis ya. Di selatannya taksu ada kemulan. Oke, kita akan buat garis batu lagi. Nah, ini kemulan. Jadi dari Padmo itu berapa kemulannya? Tiga tampak. Tiga tampak 75 cm. Titik 75. Nah, disinilah kita menempatkan kemulan. Yuk kita ambil sekarang kemulannya. Dong clue-nya kita ambil sekarang. Kita pindahkan. Nah, ini tujuannya saya grup tadi ya. Biar mudah memindahkan. Nah, kita sudah punya kemulan sekarang. Ini dong clue-nya ya, posisinya. Nah, seperti ini. Ini taksu. Ini taksu, ini Padmo, ini kemulan. Di sebelah selatannya kemulan apa? Penglurah ada tugu ya. Sekarang saya pindahkan tugunya, saya pindahkan. Ini hitungan standar ya. Nah, berapa jarak tugu dari kemulan? Ya, kita samakan saja biar gak berimpitan atapnya. Tiga tampak ya di Guru Sri Indra Guru. Berarti berapa? 75.75. Oke, kita sudah posisi ini tata letaknya ya. Ke belakangnya pas, lurus. Nah, ini. Terus ini ke belakangnya lurus. Sekarang apa lagi? Yang belum, piasan. Di mana letak piasnya? Tentu di sini ya. Bagaimana caranya menentukan piasan? Yuk kita tarik. Taksu dulu kita tarik di sini ya. Taksunya tidak tarik ke selatan. Nah, kita tarik garis bantu ya. Ini orek-orek dulu. Kemulannya kita tarik. Artinya agar piasan itu tidak ngeluarin kemulan. Itu yang dimaksud. Jadi di titik inilah kita menaruh apa ya? Menaruh piasan. Kemudian ini akan kita geser lagi tiga tampak dari lurusnya ini. Dari lurusnya taksu. Agar apa? Agar tidak menghalangi taksu ini. Yuk, sekarang kita pindahkan lagi 75 cm, tiga tampak, titik 75. Jadi kita akan menemukan garis. Mana 75-nya? Ini 75 ya, mana 75? 75. Nah, ini garisnya. Nah, kita buat sekarang garis. Garis bantu dulu. Inilah batas daripada piasan kita. Sekarang akan saya taruh piasannya, sudut piasannya ya. Oke, ini piasan. Inilah tempat piasannya. Ya, artinya piasannya tidak ngeluanan kemulan. Nah, seperti itu. Garis batu akan saya hapus. Inilah posisinya sekarang. Ini piasan, ini taksu, ini Padmo, ini kemulan, dan ini penglurah. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tadi kita kan mempunyai jarak ke belakang masing-masing pelingih. Itu jarak ke belakangnya itu baru timur dan sisi utara. Sekarang kita akan menentukan barat dan selatan. Yang mana kita pakai acuan? Tentu ini. Berapa? Kita samakan 75 cm ya.
Ini 75. Oke, sekarang kita akan garis di sini. Nah, garis bantu dulu agar memudahkan kita bisa membuat 75 cm. Ini garis biasanya kan. Nah, kemudian kita mundurkan 75 cm. Titik 75. Oke, sekarang kita sudah punya. Benar enggak 75? Benar, ini jarak dari tembok. Temboknya berapa? Temboknya 30. Ini coba kita cek. Benar enggak 30? Benar. Ini pondasi tembok. 30 cm. Titik 30. Nah, ini dia. Oke, kita sudah punya jarak pelinggih dan tembok penyengkar. Ya. Nah, sekarang ini sisi baratnya sudah tergambar. Nah, sekarang sisi mana ya? Sisi selatan gimana cara menentukan? Cari bangunan kita yang paling luar, kemudian ditarik 75 cm. Ini yang paling luar ya. Berapa? 75.75. Ini caranya menentukan. Benar enggak ini 75 cm? Oh, salah. Berarti double ya, ini 75 cm ini. Ini batasnya. Nah, kita punya sekarang. Baru jarak ya. Nah, kemudian untuk temboknya berapa? 30.30. Nah, ini sekarang tembok kita punya 30. Benar enggak? Oh, benar. Ini kita sambungkan ya, kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Nah, ini sama-sama penyengkar harus nyambung ya. Ini kita sambungkan. Nah, seperti itu. Garis yang lewat ini kita hapus. Ini kita hapus. Ya, nah, yang lewat. Ini 75 dari sini ya. Ini 75 dari sini. Untuk jaraknya, ini 75 dari sini. Artinya, ini yang dimaksud dengan tembok penyengkar. Yang bukan penyengkar kita hapus. Nah, mana yang bukan penyengkar? Ini bukan penyengkar. Ini bukan penyengkar. Ini batasnya ya. Nah, kemudian ini kita hapus. Nah, jadi ini dia. Karena batas sampai di sini. Jadi dia akan jadi penyengkar nanti. Kita warnai saja penyengkarnya ya. Nah, warnai ya. Kemudian jaraknya kita warnai yang 75 cm ini. Perlu nggak kita warnai? Tidak usah, bahkan akan kita hapus. Oke, nggak usah dihapus. 75-nya kita warnai karena ini adalah jarak ya. Titik 75. Karena ini adalah alat bantu. Nah, seperti itu ya. Jadi, mana lagi alat bantunya? 75 dari sini. Nah, 75. Titik 75. 75 ya. Nah, ini namanya jarak ke belakang. Space namanya ya. Space dari jalur tembok. Ya. Space dari jalur tembok. Akan saya warnai. Ini akan saya warnai ya. Nah, anggap saja ini. Ini adalah space-nya. Ya, ini adalah pondasi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya? Kita hapus saja space-nya. Karena ini merupakan alat bantu saja tadi. Oke, saya hapus. Inilah jadinya pelinggih kita. Acuannya adalah di guru dari tembok. Seperti itu. Oh, ini kurang. Dari tembok masing-masing pelinggih berapa? 75 juga guru. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana keidealan pelinggihnya? Ini anggap saja tinggi pelinggih itu berapa kita tinggi dari natar biasanya? Yang bagus itu ya agar sesuai dengan bangun-bangunan yang lain di rumah kita itu paling enggak tingginya 125. Oke, saya akan buat 125. Saya akan buat pelinggih itu 125, maaf ya. Nah, ini 125. 125, 1.25. Ini biasanya 125. Ininya 125. Ini yang apa pondasi nanti kita buat pondasi. Nah, seperti itu 1.25 taksunya nggih. Nah,
Kemudian apartmonya kita tinggikan ya. Nah, jadi 125. 1.25. Nah, ini 1.25. Kemudian kemulannya juga 125 ya. Nah, jadi saya akan angkat saja ini 125. 1.25. Nah, ini semua kita angkat. Jadi 125. Nah, ini 125. 125, 125 seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya explode dulu. Jadi 125 juga. Maaf ya. 1.25 enter ya. Dah. Inilah pondasinya. Pondasi merajaan kita. Nah, karena pondasi merajaan ini 125, jadi temboknya harus mengikuti. Nah, biar apa ya, sesuai. Nah, inilah luas merajaan kita. Berapa jadinya luas merajaan kita ya? Kalau kita memiliki area yang memadai, mampu mengakomodasi pelinggih-pelinggih yang ada di dalamnya ya. Saya akan coba ukur sekarang. Berapa sih media kangin kauhnya, media sangah kita? 9 meter, nggih. Kali 8. Ini sesuai, selisihnya 1 meter. Kajau kelonnya 8 meter, ini angkanya ya. Jabo ya. Kangin kauhnya 9 meter. Nah, seperti itu. Bagaimana proporsinya ketika kita isi pelinggih? Ini pelinggih standar saya sudah punya. Saya sudah punya pelinggih standar sekarang. Oke, saya akan ini. Terlalu jauh ini pelinggih standarnya ya. Akan saya move, saya akan pindahkan pelinggih standarnya. Oke, ini pelinggih standarnya. Terlalu jauh ya. Nah, ini pelinggih standarnya sudah kelihatan sekarang. Nah, ini. Oke, taruh di sana dulu. Saya akan menunjukkan proporsinya. Mana tugu? Ini tugu ya. Pas gak dengan yang tadi? Karena saya menghitung itu sesuai dengan standar. Nah, ini tugu. Kemudian, ini pelinggih kemulan. Nah, ngapa aja kita membeli di Murdan Sanggah? Ya, karena kita menyediakan pelinggih standar juga. Seperti itu. Ini kemulan. Terus padmonya mana? Oh, ini padmonya menghadap ke barat. Kebetulan di gudang ini ya. Menghadap ke barat. Sementara ini harus nyudut. Jadi kita sudutkan. Gampang ya. Berapa? 45 derajat. 45. Enter ya. Nah, ini pas kan? Nah, seperti itu ya. Anggap aja seperti itu. Kemudian mana lagi? Taksu menghadap ke selatan. Oke, taksu ini, taksu. Oke. Nah, kemudian piasannya. Bagus kan piasannya sekarang? Ini piasannya. Berapa piasannya? 360 kali 360 batarannya ya. Enak ya. Seperti ini tampilannya. Ya, di sini kita tinggal isi cari bentar aja. Tembok aja seperti itu. Beginilah proporsi pelinggih ketika kita memiliki media yang memadai, yang memungkinkan untuk mengakomodasi pelinggih yang ada di merajaan kita. Seperti itu, ya. Oke, akan saya naikkan ininya, apa natarnya, natar merajaannya biar nggak kelihatan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini jadinya sebeton. Dengan acuan tiga tampak dari belakang pelinggih ini sudah sangat memungkinkan. Kita lewat, kita mepade, kita ngelain upakaro. Jadi acapnya, cucurnya itu jatuh di mana? Dengan tiga tampak. Oh, di sini. Jauh. Masih ada sisa lagi 54 cm. Cukup tiga tampak saja. Gak usah diisi ngandang ya. Tambahan ngandang. Tiga tampak ngandang itu gak usah. Karena itu pembenar yang tidak memiliki alasan yang masuk logika pengurip itu. Menurut saya ya kurang pas itu. Karena yang ngurip itu bukan tampak. Yang ngurip itu adalah Banten atau Upokaro. Barangkali bisa dipahami cara menentukan ya.
Ketika kita mempunyai, saya ulangi lagi sekali, di prinsip pertama, ketika kita mempunyai area yang memadai, yang memungkinkan untuk mengakomodasi semua pelinggih yang akan kita bangun di sanggah itu, acuannya adalah ukuran di masing-masing pelinggih itu sendiri. Kemudian kita kelola tata ruangnya, tata letaknya sesuai dengan pakem Bali. Asto Kosalo, Asto Kosali, Asto Bumi, Semapto Prakempo, Asto Blokodo, Logika dan Estetika. Itu rujukannya. Ya, inilah tampilannya. Nanti sangah merajani dadane ketika medianya, ruangnya memadai. Itu prinsip pertama, analogi pertama sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan analogi kedua. Ketika kita memiliki pekarangan rumah ya yang terbatas, apalagi tempat sanggahnya yang terbatas ya. Nah, seperti itu. Di sini saya akan buat kecil saja. Saya contohkan ya. Sangat terbatas sekali. Oke, saya akan terbataskan buatkan sekarang pekarangan rumah ya yang dekatlah dari sini ya. Oke. Ini anggap aja pekarangan rumah sekarang. Anggap aja pekarangan rumah ini ya. Atau di sini aja biar jauh dikit, biar enggak terlalu mepet ya. Nah, ini yang apa pekarangan rumah. Di mana ini garisnya? Nah, ini anggap sempit, kita terbatas. Ya, anggap pekarangan rumah ini. Jadi biar bisa membedakan berapa ini kira-kira ya. Anggap aja pekarangan rumah kita 21 meter. Wih, lumayan besar ini ya. 19 meter lumayan, terlalu gede. Ya enggak apa-apa ya. Saya akan pindahkan untuk memisahkan. Jadi biar ini. Nah, kan enggak bisa dipindahkan. Ini saya grup dulu agar bisa dipindahkan seperti ini. Agar terpisah nggih, anggap aja ini. Ini karena terlanjur sudah ada bangunan, jadi kita memiliki space ini. Anggap aja saya acak sekarang. Tetap ya di sini kita akan bangun sanggah ya. Di sini kita akan membangun sanggah, tapi ruangnya terbatas. Kita cuma mempunyai tanah sisa itu anggap saja sekitar mana ya, ini dari timur ke barat tuh anggaplah 3 meter ya. Nah, begitu. Atau 3-4 lah kita maksudnya. Ini perumpamaan saja. Ini perumpamaan ya. Anggap saja kita mempunyai area sekian. Ini terbatas sekali. Atau kesininya berapa ya? 4 meter lah anggaplah ya. Anggap saja begitu. Berapa ya? 3. Nah, anggap sekian. Nah, ini satu-satunya yang kita punya. Karena di sini orang tua kita sudah terlanjur misalnya, terlanjur membuat balai gede gitu, balai misalnya. Oh, terlanjur ya. Jadi areanya cuma segini. Terlanjur juga. Entah karena apa, kan begitu ya. Ya, orang namanya sempit ya sempit, kan begitu ya. Kita enggak bisa ngomong apa lagi. Atau pekarangannya mungkin saya buat terlalu lebar ini misalnya. Ya, kita punya pekarangan kecil lah, anggaplah. Biar enggak terlalu lebar pekarangannya ya. Biar enggak muluk-muluk contohnya. Biar real maksudnya ya. Anggap saja kita punya rumah segini. Ada enggak yang punya rumah segini? Ada. Kalau punya rumah segini ya syukur. Saya malah enggak ada, cuma rumah tua aja begitu. Anggap saja begitu ya. Oke, ini utara. Ini selatan ya. Saya ulangi, saya klik ini utara, ini selatan. Atau saya buatkan saja ya. Biar enak. Nah, tanah panah lagi. Ini tanah panah. Oke, tanah panah. Kemudian ini adalah U. Huruf U. Nah, untuk memudahkan nggih. Oke, untuk memudahkan. Ini utara, ini timur. Maaf ya, ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Sama statusnya, letak geografisnya begini, menghadap ke selatan ya. Ini yang adalah jalan. Seperti itu dulu. Ya, aspal lah. Mana warna aspal nih? Nah, ini jalan. Mana ini jalannya? Ini jalan ya. Nah, seperti itu.
di udara jalan menghadap ke selatan itu. Di sini kita akan bangun mentok ini. Kita hanya punya segini. Gimana caranya menentukan sanggah sekarang? Sanggah keluarga agar lengkap. Apa itu? Sesuai analogi tadi, kita akan mendirikan sebuah apa ya, sanggah di sini. Kemulan pelinggihnya ya. Pelinggihnya itu Tugu Kemulan Padmo Taksu Piasan. Itu secara umum, tapi dengan lahan yang terbatas ini, bagaimana caranya menyusun tata ruang, menentukan tata letak tata ruang yang profesional sesuai dengan media yang kita miliki. Ya, analogi ini adalah prinsip yang kedua tadi ya. Terbatas, mentok, kita cuma segini. Yuk kita garis sekarang. Ini acak tadi ya. Acak berapa kita punya ini? Kita punya 395. Cuma 395 kita punya. Kacau kelotnya. Kangen kauhnya berapa kita punya? Cuman 324, lumayan gede ya. 3 kali 3 hampir ya, selisih 1 meter lah, kurang dikit. Bagaimana agar mampu mengakomodasi Kemulan Taksu Piasan juga? Oke, pasti yang kecil ya tentu. Pertama kita akan menentukan, karena ini memang sudah pakem ya, sudah tidak bisa utak-atik lagi, utak-atik ya. Oke, tetap kebutuhan tembok itu adalah 30. Jadi oke, karena ini memang mentok segini, kita anggap 30 dulu ya. Jadi kalau sangka yang kecil itu ya, ini kita buat pondasi saja dulu lah, biar jelas warna pondasi. Mana warna pondasi? Oh maaf, ini warna pondasi. Oke, ini pakai warna pondasi aja ya dulu ya. Nah, jadi kita media sekarang ini. Nah, bagaimana caranya kita mempersihkan? Kalau sanggah itu ukurannya tentu kita harus profesional ini. Sekarang menghitung ini, berpikir sekarang biar mampu mengakomodasi Kemulan gitu misalnya. Padmo, kalau Padmo yang kecil itu Tugu itu ya cukup 50 saja, enggak usah yang gede-gede ya. Nah, kita buat 50 aja. Ada kok. Kalau beli di saya tuh ada 50. 50 ya, kita buat aja orek dulu sekarang. 50 mana tadi? Titik 50. Oh maaf ya, sama konsep seperti tadi, kita ubah maka titik 50. Nah ini Padmo titik 50 ini ke belakangnya ya, kita taruh aja sini Padmo ya. Nah, atau saya akan warna aja dulu halamannya nih, biar warna rumput saja ya, biar lebih jelas. Karena kita akan naruh apa ya, sebentar lagi kita akan naruh. Nah ini warna rumput ya, sama kayak tadi ya. Padmo kita sudah punya ini ya, Padmo. Kemudian apa lagi setelah Padmo? Kemulan. Kalau Kemulan yang kecil itu berapa ya? 85 ya. 85 85 kali berapa? Kali 92 lah, biar bisa masukkan tak sino ya, batarnya 92 dek. 92 nanti kalau kekecilan ibu-ibu komplain nanti, gimana bisa kita ngunggahan Banten kan begitu. Nah akan saya tandai sekarang biar kita tahu Kemulan, bahwa ini adalah Kemulan. Nah seperti ini, sama rongnya 3 ya, sama rongnya 3. Ini caranya menentukan ya. Nah, karena kita harus mengambil yang kecil, harus profesional tadi ya. Nah kemudian apalagi setelah Kemulan? Penglurah. Oke, berapa penglurahnya? Kalau penglurahnya itu ya kita anggap saja sama dengan ini, sama dengan apa ya, ya kita copy aja begitu maksudnya. Ini di copy anggapnya segini. Oke, penglurah sudah, taksu sudah, Kemulan sudah, Padmo lagi satu ya. Kalau Padmo 8575 ya, biar gak terlalu kecil ya. Titik 85 enak, titik 75. Nah ini Padmo, sekarang akan saya satukan garis ini biar menjadi kotak Padmo. Oke, saya grup biar mudah memindahkan. Apalagi kurang? Oh, Piasan. Oke. Kalau Piasan itu berapa ya ukurannya tuh? Ya, anggaplah 40 kali 60.
48 lah ya. 48. Nah, ini. Kali berapa ya? Kali 68. Kecil ya. Tapi ini kan minim. Minim ya, karena kita juga mempunyai media yang kecil, jadi sanggahnya harus kecil. Mana mungkin sanggahnya besar, media kita itu kecil ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, sudah. Nah, sekarang ketika sudah mengantong ini, oke, okay, saya akan apa ya, pindahkan nanti. Ini kita tentukan sekarang jarak, ini kan baru kita mempunyai, apa namanya itu, pondasi demo. Sekarang jarak dari demo ini ke belakang pelinggih ya, majunya itu berapa ya? Cukup kita A4 saja. A4 itu berapa? 25 cm. Nah, 25 cm A4. Ingat kan tadi ya, titik 25. 25 cm, coba. 25 cm. Kalau ini dianggap, nah ini sekarang, kalau dengan 25 cm dianggap kurang lebar, ini bisa ditambahkan lagi anganang. Asampel. Karena apa? Karena kita menganggap kurang lebar. Nah, itu jelasnya cukup. Gak usah itu. Gak ada alasan pengurip. Gak ada alasan kalau tidak tambahkan agama ngandang itu akan bangunan kita akan menjadi mat. Mat seperti apa? Kan begitu. Nah, kalau dianggap ini kurang lebar, kurang ke depan, jadi kita bisa tambahkan dengan alasan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitu logikanya, seperti itu. Oh, terlalu sempit, nanti susah kita mempadel. Nah, begitu alasannya. Yuk kita tambahkan berapa lagi yang anang 10 cm biasanya. Jadi 10. Nah, ini tampak anang. Kita hapus. Berarti tampak anang itu berapa? 35 cm, 25 tambah 10 35 cm. Benar enggak? Yuk kita cek. Oh, benar. Sekarang saya akan kasih angka ya. Kasih angka sekarang 35 cm. Ini angka 35 cm. Nggih. Nah. Kemudian temboknya angkanya 35 cm juga. Ini harus digaris dulu ya. Kalau tidak digaris sistemnya tidak bisa bekerja ya. Aplikasinya itu memang tidak bisa diganggu-gugat ya. 30 ya, ketebalan tembok, pondasi tembok itu 30 cm ini kalau saya zoom. Nah, gitu. Inilah jarak pelinggih kita dari tembok ya. Ini akan saya warnai biar lebih jelas. Oke, kita pakai warna ini aja. Nah, sekarang kita akan masukkan pelinggih. Pelinggih yang tadi kita ukur itu yang kecil itu ya. Cari di murdan sangah aja ya. Ada kok ya. Pertama apa yang kita masukkan? Padmo. Mana padmo? Ini padmo. Yuk kita masukkan padmo. Di mana posisi padmonya? Tadi nyudut apa gimana ya? Oh, nyudut tadi ya. Yuk kita sudutkan sekarang. Berapa? 45 derajat ke sudut biar apa ya, simetris ya. Oke, 45 derajat. Sekarang akan saya pindahkan ke belakangnya biar pas 30. Nah, ini ke belakangnya pas kan? Nah, sekarang di sini lagi. Berapa? Buat kasih bantu apa ya, kebulan apakah kurang apakah cukup, saya juga belum yakin ini ya. Nah, begini ya, cukup. Artinya dengan terbatas begini baru memasukkan dua pelinggih saja sudah kegedean pelinggih. Artinya tidak cocok atampak ngandang, kita kasih atampak saja. Oke, kita back lagi. Kembalikan ke A4. Berapa A4 itu? A4 itu 25 cm. Kita kembali lagi 10 cm. Nah, titik 10. Inilah yang kita pakai sekarang. Acuan ya. Nah, ini. Sorry. Nah, ini kita pakai acuan sekarang. Berapa ya? Ini harus dihapus terlebih dahulu ya. Nah, ini harus dihapus. Ini harus dihapus. Kalau tidak dihapus,
sistemnya nggak bisa bekerja dengan baik. Oh maaf, ini seharusnya tidak dihapus. Ini yang dihapus ya. Nah ini sekarang kita akan menghapus yang 10 cm karena kita akan mengembalikan ya. Nah, konsepnya kita itu mengembalikan, ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, jadi ini tetap kembali lagi ke kembali ke laptop, kembali ke awal ya. Nah ini kembali ke awal ya. Nah, seperti itu. Kembali ke awal. Kok nggak mau kembali ke awal nih? Atau saya hapus saja. Ini sudah kategori apa ya? Sistemnya ngamuk istilahnya. Kita kembali saja ke belakangnya itu 25 cm ya. Bukan di 35. Kita ke 25 cm saja. Nah, ini 25 cm. Nah, ini 25 cm. Artinya padmo ini kita mundurkan. Nah, sekarang baru benar ya. 25 cm mundur, kemudian ini mundur. Nah, artinya ke belakang 25 cm. Nah, ini kemulannya sekarang di mana posisinya? Oke, kita taruh di belakang aja. Ini karena kita ngatur tata ruang, tidak mudah. Untuk memposisikan ini tidak mudah. Nah, oke, ini penglurahnya. Karena penglurah ini adalah kecil, tidak ada atapnya, tidak apa-apa. Gak usah di sini semuanya. Nah, seperti itu yang kita maksudkan, ya. Ini jaraknya sekarang cuman 25 cm. Oke, sekarang Taksu, mana Taksu? Ini Taksu. Anggap saja kita membuat alat bantu sekarang ya di sini. Nah, ini alat bantunya. Kita akan menempatkan Taksu di sini. Nah, jadi biar profesional, ini berapa ini jaraknya? Ini cuma 20 cm, berarti dua ngandang ya. Nah, dua ngandang 20 cm atau setengah saja. 12 setengah. Enak ya. Enggak apa-apa sebenarnya, yang penting tidak nyentuh atapnya. Nah, kita pepet. Ini kita pepet ke sini. Kita pepet dulu ya konsepnya, atau semua kita pepet, tugunya kita pepet. Kita pepet juga tugunya nggih. Nah, enggak usah. Jadi ini dibagi dua sekarang sisanya ini. Berapa ini? Kita punya sisa 30 cm, artinya bagi dua 15 cm. Kita tarik 15 cm. Titik 15. Nah, seperti ini nanti. Oke. Nah, kemudian karena kita mempunyai 15 tadi, kita geser juga biar profesional. Titik 15. Nah, ini dia. Apalagi yang belum? Ini kebulannya kurang mulur ya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi? Piasan. Oke, mana piasannya? Mana piasan, berapa ukuran piasan tadi itu? Kalau piasan itu 48 kali 68. Mana ya 48-nya? 48 kali 68. Berarti piasnya kebalik ya. Harusnya memanjangnya ke utara selatan 90. Nah, ini piasannya sekarang. Sama konsepnya kayak tadi. Ini kan kemulan. Tarik garis pembantu ya. Di sinilah kita naruh piasan sekarang. Ini garis batunya nih ya. Nah, seperti ini. Garis batunya kita hapus. Inilah proporsi pelingih kita ketika kita membuat pelingih dengan ukuran 3 meter 24 cm kali 3 meter 95 cm. Inilah proporsinya. Yuk kita sekarang tambahkan merajan ya. Fisiknya maksudnya ya. Explode, saya explode. Oke, saya explode dulu ya. Ini saya explode, ini saya explode. Ini juga di explode. Oke, akan saya tinggikan. Sama konsep ini garis bantunya saya hapus nggih. Saya hapus, ini cuman garis bantu nggih.
Nah, ini caranya menentukan tata ruang terletak ya. Nah, hapus, hapus. Nah, kan kelihatan sekarang. Ini adalah halaman ya, halaman. Ini letak pelinggih kita. Kemudian kita naikkan tingginya kira-kira berapa? Oke, anggap 1 meter biar gampang ya. 1. Anggap 1 meter. Ini juga 1 meter, fondasinya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Tadi kan 125 ini 1 meter. Ya, biar enggak ketinggian 1 meter. Nah, inilah letak apa ya? Merjan kita dengan ukuran 3 meter 24 x 395. Seperti inilah posisinya dengan konsep tadi yang kedua. Sekarang saya akan tambahkan pelinggihnya. Nah, sekarang tambah bagaimana proporsinya? Ketika kita mempunyai area yang terbatas, sempit gitu artinya, bagaimana kita menghitungnya? Menentukan tata ruang, tata letak itu seperti apa? Tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa kalau kita mau ya. Karena ini sifatnya fleksibel. Tergantung kita aja, jangan kita memiliki ukuran kecil kemudian tolak ukurnya yang besar, tidak bisa, tetap kita menyesuaikan. Makanya di awal Titi yang menjelaskan tadi posisi kita di mana. Kita itu memiliki lahan yang apa ya, yang terbatas atau yang memadai, itu dulu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membuat merajan karena alasan lahan sedikit, sedikit. Kan seperti itu. Nah, jadi saya ulang deh merajaannya tadi ke ini dia. Ke apa namanya? Karena terlalu jauh, jadi susah saya memindahkan ini. Nah, ini. Oke, sudah. Ini soalnya terlalu besar gambar denah. Pekarangannya terlalu besar. Maaf ya. Jadi saya akan cuma memindahkan ini saja. Bagaimana proporsinya? Ketika kita mempunyai area yang sangat terbatas, cuman 3 meter 24 kali 395, bisa, bisa. Ini buktinya ya, bisa. Cuman kita harus ya, pelinggihnya itu harus kecil, profesional pokoknya. Sesuaikan dengan media yang tersedia, yang kita miliki. Jangan pernah menyamakan ya. Sanggah saya kecil berarti media saya kecil berarti saya enggak bisa buat sanggah di sini. Oh, tidak. Kalau media kita kecil ya kita buat sanggah yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, di sinilah pentingnya kita menggambar, mendesain ya. Nah, jadi tidak ada kata tidak bisa. Kalau Ratu Idarane sama teman semuanya ingin mendesain rumah misalnya dengan area berapapun, mendesain merajan, bali-bali, ya silakan kontak saya. Kontak saya, Nyoman Murdana ya, Undagi Bali. Saya ahli mendesain, mengerjakan proyek. Baik proyek itu berskala kecil, berskala besar, oke, saya banyak tim. Nah, seperti itu, saya bisa mengaplikasikan. Bahkan saya bisa menunjukkan sebelum bangun itu terwujud, saya bisa menunjukkan jadinya seperti apa nanti. Jadi paling tidak ada bayangan lah. Begini kira-kira nanti bentuk rumah saya, sanggah saya seperti ini. Karena metode gambar yang saya pakai itu adalah gambar 3G. Nah, seperti itu ya. Gambar 3G, tampak atas, tampak bawah, tampak samping, perspektif, animasi, semua bisa seperti asli, asli pokoknya. Oke, jangan sungkan-sungkan hubungi tiang kalau memang membutuhkan ya. Nah, jadi silakan kontak. Ini di nomor apa ya, nomor kontak saya, WA saya, Japri saya ya, ada di layar, di atas layar. Nah, yang ini ya, sambil menunggu loading nih, masalahnya loading ini ya. Silakan Japri, WA saya ya, ada tulis di kolom komentar. Kalau memang butuhkan saya, kritik, saran, butuh saya, pasti saya jawab. Saya welcome ya, saya orangnya welcome, terbuka kok. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan, silakan hubungi saya, Nyoman Murdana. Bisa mendesain, ahli mendesain dengan metode gambar 3G. Baik bangunan Bali maupun bangunan nasional modern. Ya, siap-siap mendesainkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi, jangan sungkan-sungkan, itu pada intinya.
Nah, menunggu loading, kita akan cuman melihat saja piece-nya. Seperti apa sih piece ketika kita memiliki merajaan yang kecil dengan metode hitungan yang seperti saya tunjukkan tadi. Sambil menunggu loading, maafkan Titiang ya, maafkan saya karena aplikasi ini memang berat. Aplikasi ini memang berat ya. Nah, jadi berat banget. Nah, ini sudah mulai dia. Seperti ini. Sekarang saya akan pindahkan. Kita posisikan. Nah, ini piasnya terlebih dahulu. Nah, karena sudah memposisikan piasan di sini ya. Nah, ini piasan. Ini taksunya mana? Ini taksunya. Oh, mana taksunya ya? Ya, tinggal naruh-naruh saja karena sudah kita persiapkan dari pondasinya. Sesuai dengan ukuran sanggah. Nah, seperti itu. Ya. Padmo sekarang, mana Padmo? Ini Padmo. Jadi walaupun tidak luas merajaan kita, paling tidak sudah profesional gitu loh. Bedakan artinya profesional dan luas. Profesional itu artinya proporsinya itu ideal, sesuai. Itu yang saya maksudkan. Bukan profesional itu berarti luas, enggak. Profesional itu sesuai dengan media yang kita miliki. Nah, seperti itu. Ini testimoninya sekarang. Nah, ini proporsinya. Bisa nggak kita buat merajaan kecil? Bisa, ya. Nah, di sini testimoninya sekarang ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini. Nah, sekarang kita tes, sekarang cek apakah adakah merajaan kita saling berimpitan atapnya? Tidak ada. Ini sepertinya tugu itu berimpitan dengan kemulan. Buktinya tidak. Ya, yeah. Nah, tidak. Tidak. Apakah dengan ukuran segini, apakah air cucuran kemulan ini jatuh di luar? Coba kita testimonikan cek sekarang. Garis biru ini artinya lurus, nggih. Di sini loh jatuhnya cacapan kita. Artinya sudah 11 cm di dalam tembok. Saya akan naikkan temboknya sekarang. Oke, kita anggapkan naikkan temboknya. Berapa tembok yang setinggi pondasi tinggi ya? Oh, maaf, ketinggian ya. Tetap konsepnya seperti tadi. Ya, ini inilah proporsi pelinggih kita. Jadi jangan harap minta luas ya. Ini yang dimaksud dengan profesional. Ideal, sesuai dengan bangunan atau area yang kita miliki. Rumah kita kecil, gak mungkin sangat kita besar, rumah kita aja kecil. Ini caranya semeton ya. Kalau kesulitan misalnya membagi, saya bantu, nggih. Atau undang saya pasti datang dimanapun ya. Keluar pulau pun saya siap gitu. Go internasional pun saya siap, jangankan di Bali. Saya siap sepanjang saya sehat ya. Mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan, siap-siap bantu, seperti itu ya sebetulnya. Jadi jangan sungkan ketika merasa kesulitan, merasa tidak mengerti caranya membagi, membuat sanggah ya, menentukan luas merajaan atau rumah Bali, silakan jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Bertanya, kalau memang dengan bertanya belum mengerti, saya bila perlu saya berkunjung, saya akan berkunjung di rumah semeton semuanya. Oh ya, seperti itu ya. Kita menjalin silaturahmi, kita berbagi. Karena konsep yatnya sebenarnya adalah berbagi. Kapan lagi kita akan berbagi kalau saat kita bisa, saat kita mampu. Jangan dulu menunggu kaya ya. Karena patokan kaya secara materi finansial itu tidak ada batasnya. Jadi berbagi itu tidak harus kaya ya. Yang penting kita welcome. Apa yang kita miliki dan dibutuhkan oleh orang lain, itulah yang kita bagi. Seperti itu. Seperti saatnya saya kepada Ida Dane sekarang ini saya berbagi konsepnya. Nggih. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share. Ya, seperti ini ya. Ingat, pemekas. Ya. Saya ulangi. Garis bawah kesimpulan ya. Di kesimpulannya, ketika kita memiliki area yang prinsip kedua ini ya, area yang terbatas, area merajaan. Jadi caranya menentukan luas merajaan itu tidak usah ditentukan lagi karena sudah mentok pakai itu yang ada. Nah, kita cuman membutuhkan hitungan yang tepat, profesional. Ukuran berlinggih berapa yang
kita bangun. Itu aja prinsipnya. Itu harus pintar-pintar menghitung. Prinsip ya, gak usah menghitung luas lagi, pakai aja seadanya. Teman saya Pak Putu misalnya, dia tuh mempunyai cuma 1,5 meter, 1,5 meter kali 6 meter bisa, bisa terakumulasi di sini. Nah, begitu. Pakai ini, enggak usah menentukan luas. Yang kita tentukan adalah besaran tinggi. Itu prinsip kedua. Kalau prinsip yang pertama tadi, kalau area kita memadai, area merajang itu, kita menentukan agar profesional bangunan kita itu terlihat ideal. Jadi, besaran tinggi itu standar kita pakai. Dari besaran tinggi itu kita menentukan luas. Kebalik ya. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak ngerti, japri aja saya ya, hubungi ini kontak di atas ya, WA boleh. Kritik saran silakan tulis di kolom komentar ya langsung. Nah, Pamekas, Bajangreng, Ratu, Idodane semuanya, itu tadi saya sampaikan tentang tutorial. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, ampurayang. Jadi tetap yang lunas tuntunan kepada Ratu Ido Prano misalnya, Ido Pandidompu, Ido Resi, Bujango ya, apalagi para wiku dan para wikan risejeroning bangunan Bali dan agama, ulako, ido, ringgrio, pokoknya semuanya tetap di tiang lunas tuntunan agar tutorial tiang iki bisa lebih sempurna lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Baiklah teman-teman semuanya, semoga saja bermanfaat. Tutorial ini saya tutup, saya sinap dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.